Kalau gue selalu bilang gini, venture capital adalah pekerjaan sebenarnya adalah investor yang cukup bodoh lah menurut gue ya. Tapi sebenarnya satu yang mesti gue klarif, yang mesti gue jelaskan nih, Forbes 30 under 30. Kita tidak necessarily menjadi 30 pemuda paling baik di Indonesia pun di Asia menurut gue gitu. Forbes 30 under 30 ini bayar atau enggak sih? Kenapa akhirnya kok jadi gameplaynya growth growth bakar duit at all cost dan sampai akhirnya nanti di 2022 tuh ya you know lah kita kan tech winter ya. Kenapa akhirnya gameplaynya kayak gitu sih belum? Katanya isu layoff itu katanya itu sebenarnya VC yang minta ke startup-startupnya. Itu bener. Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini, gue kedatangan, kemarin tuh habis ngobrol sama Pak Pandu Syahrir. Ini nih salah satu timnya nih. Salam kenal. Alvin Cayadi dari AC Ventures. Apa kabar bro? Baik. Waduh, lu kok mau kesini sih? Karena kan sekarang e-commerce kan suatu platform yang paling terpercaya ya. Masa dipercaya yang bener aja. Informasi yang paling cepat. Tapi lu udah izin belum sama bos? Alhamdulillah udah. Udah dikasih izin. Oh, udah ini. Udah ini. Udah laporan dulu, Pak. Saya mau ke sini, Pak. Udah. Iya, udah. Oh, oke. Okay. Aman ya berarti ya, aman. Mohon izin Pak Pandu sekali lagi. Nah cuma dia lucu deh, dia dia kemarin ngomong di DM di IG, dia bilang gue pengen ini nih, pengen bongkar tentang award 30 under 30. Ya zaman kan lu pernah masuk 30 under 30 bro. Iya, 2021 ya, 2021. Iya, lu mau bongkar apaan ini? Iya, mungkin kalau dari sisi gue kan ya pasti kan Forbes 30 under 30 kan emang lagi lumayan ini ya, lagi lumayan viral kan belakangan. Ya 2-3 bulan ke belakang lah karena banyak yang kebongkar, ternyata banyak yang fraud juga kan. Iya, cuma terakhir tuh siapa tuh cewek yang sampai JP Morgan ketipu itu? Sampai yang Theranos itu, Theranos. Bukan, yang siapa tuh namanya gue lupa, pokoknya ada deh. Dia pokoknya bikin ininya tuh angka-angkanya tuh disulap sama dia. Padahal sebenarnya saraf dia tuh nggak seperti itu, dan JP Morgan pun ketipu bos. Iya. Yeah. Dan akhirnya baru ketahuan. Iya. Yeah. Nah, apa nih yang mau lu bongkar sebenarnya nih? Ya mungkin kalau dari sisi gue mau menjelaskan inilah. Pertama, satu, nature Forbes 30 under 30 itu gimana? Itu mungkin satu ya. Terus kedua juga mungkin secara proses ya, secara proses, dan sebenarnya itu artinya apa sih, maknanya apa sih untuk bisa masuk ke dalam list Forbes 30 under 30. Berarti lu di sekarang umur masih di bawah 30 tahun nih karena lu masuk 30 under 30. Ini iya masih. Sekarang sih masih. Masih. Tahun depan 30. Oh, tahun depan 30. Berarti lu 2021 pas umur berapa tuh? 27. 27. Iya. Jadi gimana sih lu pas lagi itu, lu di approach sama timnya Forbes atau gimana? Enggak, jadi ya namanya, jadi gini, gue mungkin gue jelaskan dulu ya. Kalau misalnya yang di mana orang Indonesia biasa masuk itu kan ada yang Forbes Asia sama Forbes Indonesia. Iya. Gitu kan. Gue itu benernya waktu pertama itu emang apply. Gue apply, gue minta beberapa orang-orang yang gue kenal, yang gue rasa mungkin kredibilitasnya tinggi untuk bikin nominasi buat gue. Menominasikan gue untuk masuk ke Forbes 30 under 30. Tunggu. Berarti lu apply, mereka ini emang open form gitu? Buat iya, buat submission gitu si Forbes-nya ini nih. Open form benernya. Oke. Lu masukin nama kayak daftar aja gitu kan. Iya, kayak daftar gitu kan. Taruh nama, taruh LinkedIn profile, kerjaan, terus tadi terus bikin esai, kenapa kamu bisa layak masuk sini gitu. Oh, lu bikin esai itu. Ya kayak ini aja ya, cover letter gitu lah ya. Terus minta apa tadi? Nominasi. Nominasi. Ini berarti kayak apa? Reference gitu. Betul, kayak reference. Jadi kayak lu tuh boleh minta beberapa orang yang mungkin kenal atau pernah kerja sama lu untuk bisa vouch for you lah untuk kredibilitas lu gitu. Ya kayak di LinkedIn juga lah, bisa kasih apa sih itu nomination apa kalau di LinkedIn istilahnya? Yang endorsement di bawah. Endorsement. Ya. Oh, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, terus sebenarnya kalau dari sisi gue sendiri ya gue emang gue apply lah. Gue ada dorongan, push keinginan untuk apply ke Forbes 30 under 30. Kenapa bro lu mau apply? Pengen masuk majalah ya? Enggak, ada mungkin itu satu ya, tapi enggak juga sih sebenarnya. Kayak
jawaban diplomatisnya dulu ya. Kalau jawaban diplomatisnya kan dibilangnya selalu kayak supaya bisa menginspirasi Oke, supaya bisa gitu kan. menginspirasi. Iya, karena kan gue kecil di Bekasi. Ya kan, gue dulu sekolah di Stradan Anyar dekat Pondok Gede sana, gue tiap hari naik angkot gitu. Ya menurut gue berharap dengan gue bisa masuk korps seperti Under 30, message-nya adalah bahwa orang yang dari ujung aspal aja bisa kok, orang dari Pondok Gede aja bisa kok gitu masuk ke dalam ini gitu. Jadi lo bisa dream big lah. Nah, Iya, itu jawaban diplomatis ya. Nah, biasanya gue suka membagi itu diplomatis, biasanya jawaban yang ya dibuat di inilah udah di make up lah. Nah, tapi ada jawaban jujurnya nih biasanya nih. Jawaban jujurnya apa? Jawaban jujurnya. Jawaban jujur yang pertama, yang kedua, yang ini jawaban jujur yang pertama adalah insecure. Biasalah. Insecure. Iyalah, kan sekarang kan kita di zaman sosial media kan orang banyak insecurity ya, jadi mencari validasi. Ya, ini salah satu cara mencari validasi lah bahwa kita ada nilai di masyarakat. Apa karena lu melihat di sosmed, wah ada yang sebelum-sebelumnya nih, wah bisa masuk nih Forbes 30 Under 30, masuk majalah atau gimana sih? Ya mungkin ya lebih itu satu hal ya. Jadi kan kalau misalnya gue kan dari background venture capital kan emang lumayan historically lumayan banyak tuh yang pernah masuk ke Forbes 30 Under 30 even di tahun-tahun sebelumnya. Jadi gue rasa kayak ya udah kita give it a shot aja gitu. Siapa tahu bisa dapat validasi gitu bahwa emang ternyata ya bisa lah gitu gue masuk ke dalam list itu. Nah, tapi sebenarnya jawaban ketiganya adalah ya ada KPI marketing gue dulu. KPI marketing. Kantor atau lu pribadi? Disuruh brand building kan, kita waktu itu 2021 kita masih perusahaan baru. Ya kan, masih perusahaan baru, terus ya kita juga berusaha lah gimana caranya supaya kita lebih dikenal juga gitu, supaya mungkin kita bisa dipercayalah gitu kan, kita mesti bikin trust bridge-nya. Nah, jadi ya salah satunya adalah gimana caranya kita sebagai investment team bisa mendapatkan cap bahwa kita memang credible. Nah, jadi salah satunya ya melalui Forbes 30 Under 30 ini. Dari AC Ventures waktu itu lu doang atau ada yang lain? Waktu zaman gue sih cuma gue doang. Tapi setahu kalau ya tahun berikutnya tuh ada satu tim gue lagi yang masuk juga. Jadi prosesnya mereka memang open nih ya for registration kalau pengen masuk ke listnya nih ya. Dan lu waktu itu submit. Gue submit. Lalu lu juga minta nomination nih dari beberapa orang yang pernah kerja sama lu. Betul. Nah, habis itu gimana prosesnya setelah itu? Jadi kayak gue submit di bulan November, di bulan Februari kalau nggak salah gue dapet email dari editorialnya yang si John Kang namanya kalau nggak salah. Editorialnya dibilang, oh congrats udah selected dari pool tinggal 500 orang, ya kan, untuk bisa masuk ke dalam list. Kamu tinggal tulis satu esai lagi, submit, nanti kalau misalnya kamu nominated, nanti hasilnya diumumkan di bulan April atau apa, something like that gitu. Tapi ya ya udah. Jadi tapi sebenarnya satu yang mesti gue jelaskan nih, Forbes 30 Under 30. Kita tidak necessarily menjadi 30 pemuda paling baik di Indonesia pun di Asia menurut gue gitu. Karena sebenarnya kan kita hanya terpilih dari subset di mana ini ada orang-orang yang apply. Jadi cuma subset dari applications doang. Sebenarnya jadi kalau misalnya kita tiba-tiba membranding diri kita sebagai 30 pemuda terbaik, sebenarnya menurut gue mungkin agak hiperbola juga gitu. Soalnya gue juga tahu di industri gue ada kok orang-orang lain mungkin yang umurnya masih di bawah 30 tapi mungkin prestasinya sebenarnya lebih dari gue, tapi dia nggak apply. Gitu. Nah, jadi mungkin itu ya untuk kesalahpahaman. Jadi gue minta maaf dulu gitu bahwa sebenarnya ya kalau menurut gue sih Forbes 30 Under 30 itu ya kita selected among the applications doang. Tapi ada nggak sih yang nggak submit tapi memang dia akhirnya masuk gitu ya, mungkin emang karena big name terus akhirnya dimasukin ke 30 orang ini? Pasti ada ya, kayak pasti kan di approach adalah kayak mungkin orang-orang yang udah ini yang udah lumayan tenor lah, yang centang-centang biru di Instagram gitu juga pasti ya pasti mungkin ada ya, tapi menurut gue sih ya nggak semua kan. Iya, kalau gue kayaknya udah nggak bisa masuk 30 under 30, gue umur gue masih ada prestige 40 under 40. 40 under 40 kayak peluang gue tahun ini doang, kalau udah tahun depan gue udah nggak bisa. Masih ada Forbes Rich 100 juga.
Nah, itu berat sih. Gue harus punya harta berlimpah dulu baru bisa masuk. Ya. Iya. Berarti gini bro, kan sering ditanya nih. Pertanyaan adalah, ini bayar gak sih? Nah, for 30 under 30 ini bayar atau enggak sih? Gue nggak bisa kasih jawab. Maksudnya gue nggak bisa kasih jawaban yang 100% karena kalau dari pengalaman gue sih gue nggak bayar. Dari pengalaman lu nggak bayar? Gue nggak bayar. Nah, soalnya sama sekali nggak keluar duit. Sama sekali nggak keluar duit. Ya gue keluar waktu doang lah buat nulis esai itu submit sama mungkin traktir-traktir orang yang nominasiin gue. Tapi oh ya. Itulah. Terus majalah kan langsung dikirim kan, lu nggak beli dong? Oh enggak, gue nggak dapat majalahnya. Gue cuma kalau yang Asia mukanya cuma muncul di website doang. Oh nggak masuk majalah gitu nggak ada? Nggak masuk majalah gue dapat plakat juga kagak, cuma muka gue muncul di website doang. Muka lu muncul di website doang. Iya. Oh, nah, tapi kalau yang majalah itu apa tuh? Itu beda lagi yang kalau masuk majalahnya. Itu mungkin kalau versi Indonesia gitu ya. Tapi gue waktu itu, nah ini lucunya adalah zaman gue tanya ke tim Forbes, gue apply lewat mana nih gitu kan. Dia bilang kayak apply-nya satu portal aja yang Asia, nanti gue direct ke Indonesia. Oke. Gitu kan. Ya gue apply lah di portal itu. Gue tidak tahu ternyata kalau di Indonesia pintunya beda gitu. Oh jadi nggak ada di majalahnya, tapi lu masuk di websitenya tuh. Kalau kita cari sekarang masih ada tuh lu tuh di Forbes 30 Under 30 2021 tuh. Harusnya ada, harusnya ada. Iya. Oh nggak bayar ya? Kalau gue enggak, meskipun gue dengar di lapangan mungkin ya ada desas-desus. Karena ada desas-desus seperti itu, katanya jadi ada kayak ya semacam agensi lah atau perantara gitu. Eh lu mau nggak masuk ini kita masukin, tapi biayanya sekian. Ada yang kayak begitu. Dan ya selain Forbes kan juga ada kan yang kayak lembaga-lembaga yang nawar-nawarin award-award kayak gitu. Gue pun kayak tahun kemarin masih ada aja yang nawarin. Company gue udah nggak ada gitu. Dia masih aja WhatsApp gue, Bapak Andri, Direktur PT apa-apa-apa gitu. Selamat Anda mendapatkan award seperti ini. Silakan klik link berikut ini. Wording naiknya sih keren di hotel-hotel mewah lah di Jakarta kan, yang bintang 4, bintang 5. Teman suruh bayar, malesnya gitu. Ya namanya juga orang berusaha ya. Iya, tapi kan ya balik lagi kan, gue juga nggak tahu ini lembaga apaan gitu, out of nowhere tiba-tiba nawarin aja gitu. Dan nah ini juga lucu nih, gue pernah kerja ada satu company fintech kan, itu umurnya baru berapa bulan. Terus tiba-tiba dapat wording katanya the best fintech app 2000 berapa gitu kan. Gue bingung ini kayaknya aplikasi masih baru dapat best fintech app, gimana ceritanya? Ternyata beli dong. Ya itu tadi, plakatnya bayar, wording naiknya juga bayar gitu. Jadi ya award-award gitu ternyata ya ada juga nih yang kita bisa beli. Suka-suka kita mau jadi the best apa, ntar tinggal diatur sama ini yang nyelenggarain. Iya yeah, bro, ada bro kayak gitu. Lu nggak dapat plakat kan? Ini dapat plakat nih. Iya, gue nggak dapat plakat. Kasian gue, gue cuma itulah. Ya tapi nggak apa-apalah. Jadi tapi ya itu sih. Ya gue juga gue dengar lah. Ada yang begitu-begitu juga. Tapi emang ya namanya juga sponsorship kan, quote-unquote kan. Ya udah lo. Ya sebagai media company, lo ini salah satu source dari income lo. Lo minta sponsorship gitu kan. Terus ya in exchange ya lo dapat masuk ke dalam list ini, mungkin itu salah satunya ya, meskipun menurut gue mungkin itu agak defeat the purpose juga. Tapi again, jadi kayak kan seperti, makanya gue udah jelaskan dari awal gitu, bahwa sebenarnya masuk ke dalam list ini pun sebenarnya tidak selalu mengatakan bahwa kamu pemuda terbaik lah. Lu buka kalau lu nggak submit ya biarpun lu the best, lu nggak masuk, intinya gitu kan. Iya, intinya gitu. Intinya gitu, kalau lu nggak submit ya nggak juga gitu. Tahu dari mana sih itu mereka lagi open submission gitu? Biasanya September gitu emang mereka ada cycle open submission sih. Tapi nggak dipublish ke umum gitu ya? Enggak sih, gue sih Google aja, modal Google aja. Iya. Tuh berarti tuh yang mau masuk 30 under 30 itu emang bisa sebenarnya ya? Ada jalan yang ramah di dompet. Ramah di dompet, iya. Nah cuman akhirnya yang pada beberapa kali ada yang fraud-fraud gitu, menurut lu gimana bro? Udah masuk 30 under 30, bikin fenomena ya, paling gampang ya kayak Elizabeth Holmes lah ya, dengan Theranos ya kan. The next Steve Jobs lah, bakal merevolusi industri farmasi kesehatan di Amerika. Tapi ternyata
Ya, we know. Okay. Kan ada juga kan udah dibikin TV series ya kan? Iya, yang Iya, Theranos itu. Theranos Bad itu. Blood ya, kalau nggak Bad salah Blood. namanya. Nah, yang akhirnya siapa yang main? Amanda Seyfried ya kalau nggak salah. Ya, akhirnya ternyata Zong kan. Ternyata tuh ditipu semua hasil. Dari ternyata dia cuma kasih ke lab biasa doang. Ya, hasilnya ya nggak ini, nggak otentik juga akhirnya. Iya. Menurut tuh gimana itu? Kalau dari menurut gue sih sebenarnya ya kita kan selalu di saat memvalidasi suatu pencapaian orang atau informasi pasti ada keterbatasannya. Kita mungkin sudah berpegang pada suatu SOP atau standar dan kita apply itu, tapi pasti kan orang juga keep evolving lah. Mereka bertambah pintar gimana caranya gue cari loophole dari standarisasi yang udah ada dan di set dan digunakan gitu. Ya contoh-contoh gampangnya aja kan kadang kita jualan ya, kayak merchant-merchant Tokopedia aja atau merek lagi ya kayak merchant-merchant online aja kadang masih ada yang masih bisa nggak benar gitu meskipun mungkin standar verifikasinya udah lumayan tinggi. Nah jadi kalau dari sisi gue sih ya kembali ke ya kembali kembali ke manusianya masing-masing tapi bagusnya juga kan ketahuannya lumayan cepat daripada nggak ketahuan sampai di belakang ya kan. Sebenarnya ya, sebenarnya kalau kita trace back kasus-kasus kayak gini kan tidak eksklusifly untuk korps 30 under 30 gitu Iya, analoginya kan. benar. Banyak juga di luar Forbes Iya. 30 under 30. Cuman mungkin yang bikin rame adalah ya Forbes under 30 under 30 kan kita ngelihatnya, oh ini orang-orang anak muda yang memang keren nih, memang punya ya pinter. Ya kan kita lihatnya juga mereka berprestasi, punya sesuatu yang ditawarkan ke banyak orang. Iya. Ya tapi ternyata, I don't Ya, know ya, tapi sometimes. juga sebenarnya gini, kadang kan kalau kita masuk ke Forbes 30 under 30 itu kan yang namanya bisnis ya kadang ini terlepas dari kasus yang memang purely penipuan ya. Kayak tapi kan sebenarnya kan yang namanya bisnis kan kadang ya kadang berhasil kadang gagal. Gitu kan. Mungkin waktu di saat kamu berhasil lagi naik daun mungkin ya itu lumayan pencapaian juga gitu bahwa kamu masih di bawah umur 30 masih muda. Visioner, kamu kerja keras, kamu bisa achieve setinggi ini, ya kan? Tapi ya, apakah nanti setelah kita diberi award itu 5 tahun, 6 tahun ke depan ternyata bisnisnya masih ada atau enggak, itu kan sebenarnya banyak faktor dari luarnya juga, gitu. Iya, Iya. gue setuju kalau memang bisnisnya belum tentu masih sustain atau berkembang, it's okay. Tapi ketika lu scam, itu yang bahaya bro. Itu yang bahaya. SBF kan scam akhirnya kan. Betul. Iya, dia scam. Stuttering lah. Iya, dan scamnya itu benar-benar itu lu bilang terstruktur loh itu scamnya. Iya kan? Ya, jadi ya kembali kalau menurut gue ya, ya maksudnya kayak udah kembali ke moralitas masing-masing sih pada akhirnya. Iya. Kayak Oke. Ya, cuman ternyata memang ada jalan. Jadi mungkin sekarang yang masih bisa Gen Z kali ya. Gen Z iya. yang bisa nih kalau mau submit masuk Forbes 30 under 30 nih. Betul. Ya, kalau milenial udah nggak bisa, lu orang udah pada tua lu. Nggak bisa masuk Forbes 30 under 30. Jadi bisa submit ya kalau Iya. mau ini ya. Tapi ya kembali, mungkin pesan gue lebih ke, gue mau menekankan lagi, kalau masuk Forbes 30 under 30, tolong selalu niatnya itu baik lah. Ya, niatnya Gimana, baik. gimana. Ya, Sending a benar. message, menjadi inspirasi, membuat orang supaya termotivasi untuk terus mempush dirinya menjadi lebih baik gitu. Maksudnya okelah, it's an achievement ya kan. Mungkin you are selected among the applicators right, like let's say 3,000 applicators in the pool. Tapi juga pada akhirnya it's a badge right, tapi a badge is a badge. Kalau misalnya tidak continue, you're not doing good continuously in the future, ya batch-nya rusty juga gitu. Iya, yeah, benar, Ya. benar, benar, Jadi benar. pada akhirnya ya kalau misalnya emang mau apply, mohon didasari dengan niat yang baik lah. Iya. Itu mungkin ini kali ya, tulis dulu nih kenapa lu mau masuk Forbes 30 under 30 di kolom komen nih, Iya. ya kan? Nanti yang bagus gue pintar. Iya, misalnya ada kayak tuntutan KPI gitu. Iya, ntar yang bagus, yang ini, yang unik, yang keren gue pintar di kolom komen di YouTube nih. Buat merespam ya. Atau ini apa, supaya saya semoga saya nggak di layoff gitu, supaya nggak di layoff gitu. Iya, bisa jadi ya kan. Iya. Oh iya ini kaos baru ini. Iya, gila. Ini habisnya cepat banget. Less than 24 hour, brr. Langsung sold out. Gue juga bingung. Merspam ini ternyata daya belinya begitu luar biasa ya. Jadi apa itu resesi? Nggak ada itu resesi. Nah, gue penasaran sama kerjaan lu sekarang. Lu kan Oke. berarti apa VP of Investment ya Iya. di AC Venture tuh. Ngapain sih bro lu kalau di
divisi sebenarnya. Ya, kerjaan gue sehari-hari ya ketemu startup founder gitu kan, terus tanya mereka punya ide apa. Terus pada akhirnya kalau misalnya ada ide yang menarik, ya sebagai kewajiban gue kayak sebagai filter lah, filter untuk sebelum startup-startup yang gue ketemuin ini bertemu masuk ke IC gue. IC gue tuh partner-partner gue, bos gue, termasuk Pak Pandu. Jadi lu tuh kayak scouting nih istilahnya. Benar. Jadi gue orang lapangannya lah. Orang lapangannya. Terus ya kita sebagai perusahaan kan emang pekerjaan kita kan menaruh dana. Sebenarnya ya, sebenarnya menaruh dana itu apa sih? Ya sebenarnya kita taking risk gitu kan. Ini deh gue tarik ke belakang deh. Apa sih sejarahnya venture capital itu? Jadi sebenarnya sejarah venture capital itu in a sense kita itu liberation money. Liberation money. Yeah, okay. Liberation capital. Kenapa kita bilangnya liberation? Karena tahun-tahun dulu 1990, 1980, pokoknya di saat venture capital baru mulai, banyak orang-orang pinter yang sebenarnya mungkin mereka punya ide-ide gila yang cukup inovatif yang bisa breakthrough human society. Cuma mereka itu constrained karena kalau misalnya gue full time take risk building this, ya kan? Gue mungkin nggak punya cukup income untuk day to day life gue. Gue bisa mati nggak makan, gitu. Kasarnya ngomong gitulah. Jadi liberation capital kenapa? Gue kasih lu uang karena gue percaya sama lu dan ide lu. I'm liberating you from the needs of having to work 9 to 5. Basically gitu. Jadi sebenarnya uang ini lah taking risk gitu. Taking risk untuk sesuatu yang kita anggap bisa mengubah, bisa membring forward cara manusia, ekonomi lah secara general gitu kan. Nah, jadi kalau menurut gue ya niatnya baik selalu. Niatnya gimana caranya kita bisa mempush forward ekonomi kita. Oke, okay. Berarti memang originalnya kayak gitu ya? Originalnya kayak gitu. Originalnya kayak begitu. Okay, jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya gue tarik dulu deh, gue tarik lagi kayak contoh-contohnya ya. Sebenarnya venture capital di awal tuh kan kayak investnya di apa namanya? Microchip ya, microchip kayak Nvidia gitu, kayak hardware yang sekarang jadi yang ternyata akhirnya jadi komputer. Termasuk Apple gitu-gitu kan sebenarnya kan hardware. Terus itu mungkin di tahun 1990-an, terus mungkin tahun 2000 kita mulai ada internet web 1.0 yang statik kayak blog gitu kan. Jadi kayak lu kayak Friendster lah dulu kan lumayan statik tuh. Terus kita masuk ke era web 2.0. 2.0 itu yang dynamic gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kan kayak untuk bisa menciptakan perangkat-perangkat, alat-alat, software-software di atas fondasi web 1.0, web 2.0 ini kan ya diperlukan effort yang banyak, orang yang gila juga, orang yang believe, ya kan, dan sebenarnya butuh capital supaya orang ini bisa makan gitu. Nah, jadi ya kita lumayan ya pada dasarnya venture capital itu sih. Nah, ya sebenarnya gini, tadi kan lu bilang ya secara basic it is good lah ya, menurut gua. Cuman gini bro, kenapa akhirnya setelah gua bisa bilang ya inilah ya, setelah era aplikasi itu ramai banget kan, orang berlomba-lomba bikin apps, aplikasi kan. Kenapa akhirnya kok jadi gameplaynya growth, bakar duit at all cost, dan sampai akhirnya nanti 2022 tuh ya you know lah, kita kan tech winter ya. Kenapa akhirnya gameplaynya kayak gitu sih bro? Maksud gua gini, gue mungkin ini kali ya, gue mungkin orang kuno lah ya. Tapi buat gue it doesn't make sense ketika suatu bisnis bertahun-tahun terus nyari growth doang, bakar duit doang, tapi mau nyari profitnya nggak ada. Betul, setuju. Even ketika sekarang akhirnya dipaksa profit pun banyak founder tuh bingung gimana caranya profit. Betul. Ibarat kayak analogi gue sering pakai analogi ini. Ibarat lu lagi main game PS, lu kebiasaan pakai game shop. Ya kan, pakai cheat code. Tapi ketika game shop cheat code-nya lu cabut, udah nggak ada, lu harus benar-benar pure based on your skill. Bingung tuh, kayak main Resident Evil aja, infinite ammo, lu ambil tuh. Nah lu mesti hemat tuh. Iya. Kenapa sih akhirnya kok shiftingnya begitu? Ya kalau lu bilang emang waktu itu eranya begitu, iya. Tapi tetap aja kan, it doesn't make sense bro. Sebuah bisnis bertahun-tahun rugi lo. Ya, setuju sih. Jadi sebenarnya jawaban simpelnya adalah
semuanya tetap harus profitable. Yang namanya bisnis, jadi kan kalau kalau kita di kalau kita di dalam ya ngomongnya, dalam suatu startup itu ada feature, feature adalah bagian dari produk, there is a product, after product there is a business. Ya kan, bisnis itu artinya produk lu mesti ada yang bayar, sehingga dan yang dibayar ini lu mesti create value sehingga orang bisa bayar premium untuk bayar opex lu, kurang lebih gitu. Benernya selalu kalau kita ngeliat secara garis panjangnya pasti kita yang namanya bisnis harus harus profit gitu kan. Kayak misalnya kita ngeliatin Google atau Facebook gitu kan, mungkin mereka juga udah profit, tapi ya takes time gitu, horizonnya panjang. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang itu di tahun 2022 gitu kan? Tahun 2020 di saat kita lihat di saat COVID lah, ya kan, cost of capital itu murah. Ya, bunga nol bisa dibilang, ya kan? Cost of capital itu murah, jadi orang lebih risk appetite-nya lebih tinggi. Jadi semuanya ya nginvest lah, taruh uang di Indonesia gitu kan, sebagai region yang mungkin dianggap punya lumayan promising lah sebagai technology economy potential. Nah, cuma tiba-tiba mendadak kan Fed rate-nya naik nih. Jadi kayak interest rate-nya naik, cost of capital-nya naik. Yang terjadi apa? Perusahaan-perusahaan yang tadinya mereka punya budgeting itu dianggap oke, okay, gue masih bisa bertahan, gue masih bisa fundraise lagi 2-3 kali dengan gue yang sekarang ini, mungkin gue masih bisa turn profitable di tahun 2030 gitu kan. Begitu cost of capitalnya naik, yang tadinya 2030 jadi shorten ke tahun 2023-2024 gitu. Jadi makanya karena opportunity cost-nya naik gitu untuk investor, makanya ini externalities lah menurut gue. Jadi ada beberapa faktor-faktor di luar yang mungkin dan tidak bisa dikontrol juga gitu, bagaimanapun jika kita berusaha menavigasi marketnya. Makanya sekarang yang terjadi adalah yang tadinya emang fokusnya growth, ya kalau misalnya capital murah, lo harus growth kenceng-kencengnya lah ya, ya kan? Kalau lo nggak growth sekenceng-kencengnya juga malah aneh gitu. Tapi sekarang tiba-tiba capitalnya mahal, ya otomatis lo mesti slow down dikit gitu. Mulai lo harus turn profitable dalam jangka waktu mungkin yang lebih pendek. Tapi fundamentalnya selalu yang namanya bisnis, it's not a product, it's not a feature, it's a business. That means whatever you're producing, whatever you're selling, you need to create value, and value is basically being described as willingness to pay from the customers gitu. Iya, tapi sekarang pertanyaan gitu bro, how bro? Karena gue juga balik lagi ya, banyak founder tuh bingung gimana cara bisnis itu bisa profit bro. Yeah. Itu yang gue kayak gini deh, yang kemarin sempat layoff tuh yang mobil bekas lah ya. I don't know, mobil bekas menurut gue itu bisnis model dibikin website aplikasi itu menurut gue itu bisnis yang cuma nice to have doang, not really solve the problem. Kayak misalnya gue mau beli mobil bekas, opsi gue nggak harus ke app atau ke website yang jual mobil bekas nih. Gue bisa ke WTC, mangga dua, banyak kenalan, gue banyak kenalan di situ, ya kan, mungkin gue bisa dicariin lebih enak. Jadi kan sebenarnya banyak kompetitor menurut gue di model-model bisnis ini yang sebenarnya nih nggak bersinggungan langsung nih, ya kan? Yang mungkin yang kuno, yang mungkin lebih lebih manual gitu kan? Tapi they're using technology. WhatsApp is a technology kan? Atau Instagram hanya sekedar itu gitu. Nah cuman akhirnya kan yang udah membangun, berusaha membangun platform sedemikian rupa ini nih bro. Tadi kan lo bilang kan, kapitalnya kan gede nih yang didapat kan, dan mereka juga harus profit kan, cuman akhirnya mereka bingung gimana profit karena udah tadi overspend, over hiring, mereka harus layoff, udah too complicated lah menurut gue. Jadi gue masih tetap merasa mereka tuh bingung bro, gimana ini profitnya gimana gitu, karena ya gue juga nggak tahu jawabannya, makanya gue pengen nanya sama lu nih. Ini jawaban filosofis ya, gue nggak bilangnya jawaban praktikal ya. Gue nggak tahu apakah practicality dari jawaban gue ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, tapi secara filosofis gini kan, yang namanya teknologi itu dua hal. Satu, lu bisa serve customer yang nggak bisa lu serve dengan cara offline, ya kan, itu seperti kasus-kasusnya kayak ya pinjaman online yang dulu kan sebenarnya kan yang mereka tujuannya kan nggak serve orang-orang yang tidak bisa dapat pinjaman dari bank. Yang kedua, fungsi dari teknologi adalah gimana cara kamu bisa melakukan bisnis serve yang sama, customer yang sama, tapi dengan cost structure yang lebih efisien. Karena mungkin yang tadinya human capital untuk melakukan satu pekerjaan butuh 10, dengan teknologi kamu bisa kurangin, jadi tinggal butuh 2, butuh 3, gitu kan. Jadi pada akhirnya gimana cara suatu bisnis itu bisa lebih bisa profitable,
Ya, itu harus dilihat mungkin secara line by line di infrastructure teknologi saya yang saya investasikan sudah bisa mendeliver efisiensi yang mungkin lebih baik daripada offline bisnis atau enggak, itu satu. Atau mungkin apakah customer-customer yang saya serve sebenarnya belum diserve sama offline bisnis. Sebenarnya tinggal mesti menjawab dua hal itu aja sih kalau dari sisi. Iya. Tapi kalau ternyata kenyataannya sebenarnya yang lu bangun itu tidak menjawab dua itu, jadi sebenarnya ya lu cuma asal ada doang lo. Dan harus pivot, makanya harus pivot. Harus pivot. Dan pivot itu kan ya tiap quarter lah ya. Buat bisnis. Tiap quarter pivot sih mampus juga sih. Gak segampang itu juga kan. Iya, tapi biasa jadi gitu. Jadi secara filosofi tesis dari teknologi sebenarnya dua itu kan. Expanding the market atau bringing optimization to the existing market. Iya, karena kalau misalnya lu membuat suatu teknologi tapi ternyata itu menambah satu layer lagi step buat orang jadi lebih repot. Ya kalau gue mending langsung ke dealer dong. Iya kan, daripada harus lewat website lu, gue pengen langsung lihat mobilnya, nggak perlu repot-repot kayak gitu. Tuh. Iya kan. Tapi juga sebenarnya kadang yang jadi masalah adalah, market education kan kadang ya perlu perlu duit juga kan. Iya. Tapi itu dia jadi kayak sebenarnya makanya kan ini gue jawabnya secara filosofikal kan. Kalau saya secara practicality sebenarnya batasnya gimana, measure-nya kayak yang pas gimana, itu nggak ada formulanya. Itu pasti berubah juga tiap quarter, kompetisi lu gimana, yang the big guys moving into the same segment atau enggak, customer lu punya purchasing power berubah atau enggak gitu. Jadi sebenarnya itu ya masih di assess setiap saat. Makanya founder-founder yang sebenarnya menurut gue lumayan kayak founder-founder yang menurut gue bagus adalah founder-founder yang mungkin setiap minggu bahkan lihat nih di angka gue ada perubahan nggak gitu, ada perubahan apa nih, ada perubahan apa dan gue masih gimana gitu. Jadi cepet information flow-nya itu nggak ada lagging, dan sebenarnya itu juga kan tujuan dari teknologi. Jadi kayak kalau misalnya dulu kita bisnis offline mungkin informasi mesti harus direconcile butuh waktu 2 minggu, ini kan tiap hari datanya online in out, jadi kayak ada perubahan dikit bisa langsung kelihatan. Tapi misalnya in case nih, dia runway-nya udah mau habis, sekarat lah ya, napas udah tinggal dikit. Lu sebagai visi yang ini nih, ini salah satu portofolio udah, lu gimana bro? Mau berusaha mau cari next funding series buat mereka atau gimana? Jadi kalau misalnya pun kita itu, pertanyaan kita selalu gini, kalau kita kasih funding sendiri, kita kasih funding lagi, kita bisa bawa bisnis ini ke titik mana? Gitu. Jadi kayak selalu kan questionnya, if we are bridging you with a funding, it's a bridge to what, gitu kan? Jadi pertanyaannya adalah apakah kita secara di saat kita berdiskusi dengan founder kita masih bisa lihat gitu bahwa oh ternyata mereka mau kesini dan kita percaya bahwa plan ini masih bisa dieksekusi dan akan ada happy ending dari investasi kita ke dia, gitu. Tapi ya often time ya pasti namanya venture capital kan namanya bisnis model kita kan selalu kita invest 10 yang satu lah yang satu ini. Yang survive tapi yang satu ini bisa cover cost dari 10, dari 9 yang mati gitu kan. Ya jadi emang pada dasarnya kita bisnis ya emang kalau gue selalu bilang gini, venture capital adalah pekerjaan sebenarnya adalah investor yang cukup bodoh lah menurut gue ya. Cukup bodoh. Iya ya, kayak cukup bodoh kenapa ya kita invest 10 yang mati 9. Ya, berarti kita kan berarti kita nginvest 10 kan berarti kalau misalnya ujian deh lu jawab 10 soal berarti kan 9-nya salah. Iya. Lu cuma benar satu soal. Jadi kasarnya gitu kan ngomongnya kan. Jadi kalau menurut gue sih ya emang kayak gitu cara kita ini. Tapi ya hopefully dari satu soal yang ini kita seenggaknya bisa pas dari KKM lah. Jadi kayak misalnya 10 soal poinnya 5-5-5 lah, yang terakhir poinnya 60 gitu. Kita benerin 60 kita pas KKM. Jadi kalau misalnya nih tadi kan kalau runway-nya udah tipis nih ya, udah mau habis dan emang udah nggak bisa diapa-apain lagi, so final let them die aja gitu berarti. Sebenarnya kalau misalnya let them die ya mungkin lebih karena kayak bisa nggak kamu mungkin scale back, scale down the business. Dan ya mungkin juga terus kamu jadi profitable business aja gitu. Jadi it's like a cash flow generating business. Tapi ya pada akhirnya ya kita sebagai investor kan masih portfolio management juga gitu. Maksudnya juga kita cengli-cenglian lah gitu kan. If you are in my position, would you put more money in this? Gitu kan, satu questionnya gitu. Iya, kalau memang udah gak jalan sih gue gak mau.
ngapain? Iya. Iya, kayak kayak Iya kan? trying to be rational lah as an investor kan. Iya. Kayak juga kalau misalnya ya ibaratnya juga kalau misalnya sekarang kan kemarin 2021 kan banyak yang ini kan main saham ya kan. Kalau misalnya mau rugi cut loss aja. Kalau misalnya mau rugi dan udah nggak percaya sama saham ini bisa bisa rebound ya cut loss aja kan. Yes, Iya. benar-benar. Ya kadang memang kalau udah nggak bisa dipapan, memang udah waktunya lu harus tutup, lu quit ya, mau ngomong ya udah kelar. Iya. Ya, lu cari lu atau ya either lu kerja lagi sama orang atau lu buka bisnis yang lain ya, itu kan ya that's life. That's iya benar, that's life. Dan tapi kan juga selalu kayak yang terpenting adalah dari situ kan yang penting kan foundersnya belajar, kita juga belajar gitu. Yeah, jadi kita selalu benar. melihat kayak uang yang kita spend itu nggak pernah wasted. Kenapa? Karena kita consider sebagai learning cost selalu kan. Dan ya enaknya di venture capital adalah kita adalah orang-orang yang mungkin bisa dibilang learning cycle-nya paling cepat. Soalnya kayak oh, salah, 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 salah. Jadi kita belajarnya cepat. Belajar terus. Nah, cuman ini ada isu nih, bro. Ya, lu boleh kali ya lu jawab atau enggak, karena ini ada yang ngawasin tuh kan. Katanya isu layoff itu, layoff itu katanya itu sebenarnya VC yang minta ke startup-startupnya. Itu benar. Jadi gini, gue akan ngomong secara apa yang ada di legal agreement. Kita sebagai VC punya rights untuk approve budget setiap tahun. Setiap itu tahun approve budget, lu punya hak untuk itu ya sebagai VC ya. Kalau kita di board of director ya, biasanya kita adalah investor besar, kita ada BOD rights, kita bisa minta ya kita mesti approve budget lah setiap tahun. Nah, approve budget itu berarti kan kalau misalnya menurut kita budget proposal dia nggak make sense atau budgetnya harus turunin, ya kita harus cut the budget gitu. Nah, tapi sebenarnya on the other side of the coin adalah di saat founders hiring employees itu nggak lewat approval kita sebenarnya kan. Nggak lewat approval. Jadi kalau misalnya ada yang kasus over hiring gitu, banyak yang nggak approval dari investor nih. Sebenarnya kita approve budgetnya lah ya, kita approve budgetnya. Cuma ya kalau misalnya di reserve matter, di director reserve matter tulisannya adalah yang perlu lewat kita adalah si level atau management level hire doang biasanya. Tapi bisa nggak sih bro sebenarnya lu kan ya sebagai ini ya board director ya, kalau kan bisa bilang ini sebenarnya kayaknya tuh terlalu kelebihan nih lu hiringnya ini, nggak perlu. Bisa nggak sih ada intervensi di situ? Kita bisa, tapi kan juga sebenarnya kalau misalnya kita lagi rapat BOD, selalu suatu mosi baru akan di-approve apabila majority of the board directors agree. Dan majority of board directors itu biasanya including the founders juga, gitu kan. Oh iya, yeah, RUPS soalnya. RUPS. Iya sih. Iya. Ini gue katam soalnya gue baca SSA, apa, shareholder agreement, subscription agreement, sering nih. Nah, tapi memang ada berarti ya, termsnya itu seperti itu ya? Kita approve budget. Oke. Karena ada juga gini, katanya kalau mau dapat funding lagi nih, ya supaya runway lu bisa terus jalan lah ya, ditambah gitu, lu harus cut karyawan nih, harus layoff nih. Itu berarti juga part dari approval budget juga itu. Iya, tapi itu iya, tapi ya harus gue tekankan lagi bahwa ini kan ya kita berdiskusi secara inilah, secara grup. Foundersnya merasa necessary atau enggak, kan? Kita tidak akan bisa juga kayak kita tidak punya kuasa hukum untuk mecat karyawan yang ada di portfolio kita, basically gitu. Maksudnya kita nggak bisa nggak punya kuasa hukum untuk mecat sales team. Pada akhirnya kan soalnya kontrak antara sales team dengan perusahaan itu kan ya antar perusahaan itu dengan sales team, bukan dengan investor. Bukan investor. Complicated juga berarti ya sebenarnya ya. Sebenarnya ya sangat sangat complicated dan ya yang namanya bisnis ya pasti gitu. Tapi lu pernah nggak sih ngerasa gini? Aduh, ini startup ini harusnya nggak gitu. Tapi gimana? Ya kalau merasa gitu ya pernah juga sih. Ya teman, maksudnya lu kalau memang tadi balik lagi kan, kalau kan RUPS ya kan, kalau lu emang nggak punya misalnya let's say mark apa share di situnya lebih gede, akhirnya kan lu nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Iya, soalnya kalau misalnya kita bukan BOD, bukan director, biasanya kita nggak punya wewenang untuk approve budget gitu kan? Nah,
Ya, sering sih. Saya maksudnya tidak jarang gue meng-encounter situasi di mana mungkin keputusan dari BOD mungkin tidak sesuai dengan apa yang gue rasa sebenarnya harus dilakukan gitu. Tapi pada akhirnya kan di saat kita taruh uang kapital di sini, berarti kita juga mempercayakan uang kita ke BOD-nya mereka. Nah, gitu. Ternyata ini ya nggak sesimpel yang orang-orang bayangkan ya. Kenyataannya gitu sih. Kenyataannya gitu sih, kayak kalau misalnya udah baca hitam di atas putihnya tuh kayak kompleks lah. Dan kita juga, ya kita sebagai venture capital juga sebisa mungkin kan tidak mau, satu ya tidak mau bikin orang kecewa. Itu satu. Ya kan, mana ada sih manusia yang pengen bikin orang kecewa, ya kan. Yang kedua, pada akhirnya kalau misalnya pun kita harus minta perusahaan untuk kurangin budget di karyawan, itu juga tujuannya kan supaya kayak let's say perusahaannya punya karyawan 1.000 harus potong 200 gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak dipotong, mungkin 6 bulan lagi 1.000-1.000-nya hilang. 1.000-1.000-nya hilang. Nih, karena uangnya habis dan nggak bisa fundraise gitu kan. Jadi selalu kayak pertimbangannya gitu sih, kayak sebenarnya the lesser of the two evils tuh yang mana? Ya nggak ada yang lebih baik sebenarnya, dua-duanya sama-sama ini pasti ada resikonya jadinya itu. Benar, benar. Dan ya kalau misalnya gue ngomong secara detail lagi, kalau kita breakdown di komposisi cost suatu perusahaan startup, sebenarnya ya seringkali juga daya manusia dan teknologi itu dua komponen yang paling besar. Gitu ya. Menarik, menarik, menarik. Oke. Mungkin ini last question ya. Tadi gue sebenarnya pengen balik dikit nih. Kan lu tadi lu bilang lu scouting startup-startup yang berpotensi lah, quote unquote ya, buat nanti mau diinvest atau enggak nih. Lu udah nemu nih, udah oke nih. Habis itu prosesnya gimana sih? Jadi biasanya tuh kita tiap hari Senin ngobrol sama partner-partner kita. Kayak, oh gue ketemu startup ini nih minggu ini, gitu. Dia ngerjain ini, bisnisnya kayak gini, foundernya ini, gitu. Terus nanti kalau misalnya ternyata partner kita, oh ini kayaknya interesting, aku suka bisnis model ini, gue suka bisnis model ini, kita settingin, ketemu sama founder. Terus nanti kalau udah ketemu sama founder, kita masuk ke data room due diligence gitu. Jadi kalau ketemu sama founder, udah partner ketemu sama startup foundernya udah oke, kita bikin due diligence, kita bikin investment memo. Gitu. Investment memo ini adalah analisa kita dari suatu perusahaan itu. Terus kalau misalnya investment memo-nya approve, ya kita ke legal documentation baru habis itu kita transfer. Bisa teks berapa lama sih itu prosesnya? Kalau sampai IC approval, kalau sampai kayak approval investment memo gitu, biasa 2 minggu, 3 minggu. Tapi biasa lama di legal documentation lama sih. Soalnya biasanya kita masih negosiasi-negosiasi juga gitu. Misalnya kayak kayak, oh aku mau information rights-nya apa aja. Nitty-gritty lah, dalam hitam-hitam di atas putih. Berarti untuk sekarang ini bro, lu sebagai quote unquote squad nih untuk startup-startup baru, apa yang lu lihat bro? Profitable kah atau apa nih? Profitable sebenarnya ya, kita seed investor ya. Kita kan investor yang mungkin dibilang kayak ngasih uang pertama kali. Iya, ngasih uang pertama. Kalau kita minta profitable dari pertama, susah juga gitu kan. Kayak gak canggih juga. Tapi seenggaknya kita harus mengerti bahwa emang founder ini mengerti bahwa bisnisnya harus dibangun dengan satu, fundamentalnya ada. Kan? Yang kedua, sebenarnya ya karena market yang udah berubah, lo bisa masih profitable di time horizon yang mungkin pas untuk market kali ini gitu. Tapi jauh lebih susah sekarang, nggak kayak tahun-tahun kemarin dong. Sebenarnya dibilang jauh lebih susah sih, untuk dari perspektif dari founder dapat funding berarti. Lo jauh lebih picky dong sekarang. Lebih ya, lebih selektif juga karena opportunity cost-nya kan lebih tinggi. Berarti udah nggak segampang dulu ya. Tapi ya bagus lah, maksudnya kayak kayak kita ya kita biar biar jangan repeating the same mistake kan, yang namanya jangan sampai kita jatuh ke perangkap layoff ini lagi gitu. nggak ada yang senang dalam situasi itu sebenarnya. Investornya juga merasa bersalah, holdersnya merasa bersalah, yang di layoff juga pasti kan terdampak secara langsung gitu. Kira-kira prediksi lu bakal pulih bro, ini industrinya berapa lama nih? Tahun ini bisa nggak cepet pulih nih? Atau enggak? Pulih itu tergantung definisi pulihnya apa nih? Pulih ya normal lagi lah, no mass layoff,
Terus mungkin juga untuk mencari funding juga jauh lebih mudah, nggak se ini sekarang. Dan ya of course dengan semua itu yang nggak, kan tadi juga bilang kan belajar dari yang kemarin kan juga nggak grow at all cost lagi gitu. Gue nggak punya takaran waktu kapan. Tapi yang pasti yang bisa gue bilang adalah kalau misalnya kita berharap seperti tahun 2020-2021 lagi di mana kayak fundingnya bisa cepat dan gampang gitu. Oke, udah hampir pulang lagi kecuali ada COVID lagi sih. Dan pun kalaupun ada COVID lagi juga kan learningnya permanen. Iya, betul. Iya, kayaknya nggak mungkin keulang lagi sih. Pembelajarannya permanen kan kayak oh kita nggak bisa kayak gini nih. Kita nggak bisa ngasih uang ke perusahaan for the sake of growing doang. Iya, gitu. Kecuali negara sana balik lagi nol lagi bunganya. Mending cetak mulut. Pun ya kalau menurut observasi gue sih seenggaknya dari perbincangan gue dengan visi-visi yang lain akan secara jarak panjang ini pembelajaran yang permanen sih. Beneran kayak kita mungkin akan lebih hati-hati. Even 0% juga nggak akan seperti kemarin lagi. Mungkin kita akan lebih loose, ya kan? Mungkin kita akan lebih loose karena mungkin kapital dari luar akan masuk lagi ke dalam. Tapi juga secara maksudnya kita nggak akan kita akan lebih kuantitatif lah. Kita lebih 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 number crunching dan melihat kayak ini benernya bisa nggak sih secara secara market visibility gitu. Tapi menurut ya tapi bagus lah jadi kayak sebenarnya kan. Ini kita pembelajaran dari founder dan juga dari venture capitalsnya untuk bisa menjadi pebisnis dan investor yang lebih baik gitu. Menarik, menarik. Kalau misalnya kapan bisa kembali, waduh, gue nggak bisa prediksi deh. Gue nggak bisa prediksi. Gue nggak tahu babe gue bilang. Tapi gue nggak bisa prediksi tapi yang bisa gue ya tekan yakinkan adalah gini ini mungkin gue sharing sedikit. Optimisme lah ya. Kalau kita lihat secara cycle, sebenarnya the best company itu selalu muncul di saat ada downturn. Jadi because company yang di shape di waktu susah, di saat waktu baik akan menjadi jauh lebih baik gitu kan. Jadi menurut gue sih tahun ini adalah tahun yang lumayan exciting buat kita sebagai investor karena kita tahu founder-founders ini yang lahir di tahun ini adalah founders-founders yang memang punya pemikiran untuk long term building a business gitu. Jadi menurut gue sih dan kita sebagai venture capital juga masih tidak kehilangan optimisme dari sektor teknologi di Indonesia karena kita juga baru punya fund baru, kita baru announce tahun 2022. Dry powder di Southeast Asia itu juga lagi banyak kan, termasuk yang asing-asing yang lagi masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya tidak kekurangan kapital lah gitu. Dry powder masih banyak sih. Cuman ya balik lagi ya, lu sebagai investor jauh lebih selektif sekarang ya. Iya. Short answer yes. Duit masih ada bos. Kalau long answer sebenarnya ya dinamis. Kita berusaha dinamis. Ya berarti duit sebenarnya masih ada, cuman ya gitu nggak bisa kayak, weh ini duit nih tinggal disebarin gitu nggak bisa ya. It's not easy money. It's not easy money again, ya kan? Iya, karena opportunity cost-nya beda. Oke. Menarik bro, menarik. Ya balik lagi ya, gue sebenarnya dari dulu memang pengen ngundang dari visi, gue pengen tahu kan dari point of view visi itu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, ya kan, dan juga situasi sekarang. Ya menjawab sih pertanyaan-pertanyaan gue ke lu. Ya mudah-mudahan juga buat Mersfam ini ya bisa menjawab juga pertanyaan dengan apa yang terjadi layoff ini kenapa dan memang tadi kan juga bilang ada legalnya juga ya, ada item atas putih juga, ada budget approval segala macam dan ya it's complicated. Tapi ya gue sih di sini juga berusaha untuk membuat diskusi ini seringan mungkin bahasanya biar nggak terlalu ribet. Karena gue juga sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget, tapi ya gue penasaran aja gitu, makanya gue mencoba menggali dari lu gitu. But anyway bro, thank you banget ya buat ngobrol-ngobrol ya bro. Sama-sama, yeah. Happy to be here. Iya, yeah, dapat gue ilmu kan, Forbes 30 Under 30 sama what's behind venture capital. 30 under pressure sih udah ya sekarang. Every time kalau gue under pressure terus bro kalau gue. Oke, gue close dulu lah untuk merusum episode kali ini. Sekali lagi buat thank you buat Alvin.
Kita ketemu lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye.